Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abi Kasbi. Oke, pada video kali ini kita sedang berada di Pekan Raya Karawang dan kali ini kita lagi ada di Rendang Ciuniang yang ada di bazar ini. Nanti kita mau spill, katanya di sini tuh ada rendang paling enak. Nanti kita mau coba-coba. Ada menu apa aja sih di sini? Dan kalau untuk rendang ini berapa ini Bu? Nanti kalau untuk harga kalo jangan luar aja ya. Harga luar aja 55.000. Kalau yang ini 105. Oh gitu. Ini biasanya juga suka mangkal di Perumnas ya Bu ya? Iya, ada di seberang SMP Negeri 2 Perumnas DJ. Ada kemasan cup untuk rendang Ciunangnya sendiri. Ini rendangnya rendang basah ya Bu ya? Basah. Rendang basah. Jadi kalau rendang basah ini dia memang sedikit ada berkuah dan ini kuahnya kayaknya medok banget tuh. Karena aslinya. Karena yang bikin rendang ini nggak kaleng-kaleng, ini ibu asli orang Padang sendiri ya. Gitu dari Padang Pariaman. Pariaman. Oh ya Bu, kalau untuk yang cup sendiri ini berapa ini? Rp36.000 untuk satu cupnya sendiri. Dan kemudian selain rendang Ciunang yang cup, di sini juga ada dendeng Ciuniang. Dendeng Ciuniang yang cup ini berapa ini? Ini Rp40.000 gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk dendeng sama rendang itu untuk proses pembuatannya sendiri itu beda ya? Beda. Kalau rendang itu rendang ya. Oh, untuk pembuatan rendang ini nonstop selama 3 jam. Kira berarti ini harus benar-benar matang banget. Proses pemasakannya ya. Oh, gitu. Dan kalau untuk yang pembuatan dendengnya sendiri? Digoreng ya. Oh, gitu. Dan ini kan lagi cabai lagi mahal-mahalnya sih Bu. Iya.
Dan di sini tuh nggak pelit cabe ya? Nggak pelit cabe. Jadi karena kalau apa namanya kalau kita masak apa dendeng dengan cabe yang kurang kayaknya nggak sehat ya. Benar. Dan kalau untuk apa namanya dari lapaknya sendiri ini apa namanya nggak kalau di rumah nggak offline ya? Nggak buka ya? Di rumah kita online aja ya. Oh gitu. Jadi bisa langsung pesen saja yang di GrabFood gitu. Iya, telepon, WA gitu. Tapi kalau untuk rendang basah ini tidak tersedia di galeri ya? Enggak. Di GrabFood aja ya? Memang ketahanannya cuma sampai besok. Kalau dibuang. Oh iya. Tapi kalau di freezer? Lama, berbulan-bulan. Lama bisa. Sampai berbulan-bulan bisa ya. Oh gitu. Dan habis itu di sini ada ini Tri kentang sambal hijau. Tri kentang sambal hijau. Singkatannya tri kentang samjo. Jadi kalau seandainya yang di Padang itu memang terkenal untuk sambal hijaunya ya Pak ya. Nah gitu. Dan di sini ada tri kentang sambal hijau dan nanti kalian wajib coba ini. Jadi kalau kalian mampir di Pekan Raya Karawang, jadi kalian sekalian main di PRK, sekalian langsung mampir ke sini karena di sini ada rendang Ciunang dengan berbagai macam menu. Di sini ada rendang, ada dendeng, ada sambal hijau, ada teri kentang sambal hijaunya juga. Selain itu di sini ada beberapa macam penyet-penyetan. Di sini ada bebek, ayam. Ayam ada nggak? Ayam ada ya. Jeroan juga ada. Pokoknya komplit ya. Jangan lupa mampir di rendang Ciunang. Di samping saya, selain di sini ada rendang yang basah juga ada rendang kemasan. Nah, dan rendang kemasan ini tersedia di berbagai macam galeri yang ada di Karawang. Salah satunya di Galeri UMKM di Jalan Jaya dan di Kopi Dewi, ya. Kopi Dewi, Lavanda. Lavanda juga ada gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman pengen dapetin rendang Ciunang ini, kalian bisa langsung saja japri juga bisa atau di GrabFood rendang Ciunang dan di sini juga ada akun Facebook dan juga Instagramnya. Nanti saya cantumkan di channel deskripsi untuk saya. Dan untuk harganya di sini lumayan sangat ekonomis daripada kita bikin sendiri Bu. Iya betul. Kita bikin sendiri belum tentu bisa. Nah 3 jam loh. Iya 3 jam belum capeknya. Itu diaduk terus itu belum cepat-cepatnya minyak-minyaknya kemana-mana bikin dapur sangat kotor sekali. Kalau yang bukan ahlinya mah susah ya. Aduh bakalan ngalah deh nggak sanggup melanjutkan. Iya benar-benar. Jadi ini tuh memang rendang Ciunang asli Padang karena yang bikinnya tuh ibu asli Padang ya. Asli. Pariaman. Jangan ragu. Ya. Nah, dan Ciunang ini maksudnya apa? Si teteh, nah kalau bahasa Sunda nama tetehnya gitu, teteh. Atau mungkin kalau Padang kan biasa sebutnya uni. Cuma spesifik daerah Pariamannya itu Ciunang. Jadi di sini ada rendang si teteh gitu. Benar. Oke, dan Bu di sini di Pekan Raya Karawang ini lebih komplit ya, bukan lebih hanya komplit. Rendang saja ya. Bukan rendang saja, ada kita sesuaikan dengan selera di sini tuh kan biasanya tuh ayam, hati ampela, bebek gitu. Lengkap dengan tahu tempenya, sambal hijau, temannya. Dan masih banyak lagi. Iya. Jadi kalau seandainya kalian penasaran, pengen langsung nyoba langsung di rendang Ciunang, langsung saja datang di Pekan Raya Karawang. Di sini benar-benar komplit banget. Pokoknya ini akan berlangsung dari tanggal 17 Agustus kemarin sampai 2 Oktober nanti bulan depan. Jadi jangan lupa setiap sore dari jam 3 sampai jam 10 untuk weekday dan juga weekendnya dari jam jam 4 weekend, ya. Weekend itu dari jam 3 sampai jam 10 malam. Ya. Jadi jangan sampai kehabisan. Langsung saja datang ke bisa sini. Lesehan ya. Bisa lesehan ya. Bisa lesehan. Tuh. Jadi santuy. Jadi teman-teman bisa duduk di tenan apa atau di lesehan. Sampai dengerin musik, panggung juga kelihatan loh dari sini. Oh iya ya. Panggungnya kelihatan tuh. Pokoknya strategis banget ya Bu ya. Alhamdulillah. Langsung saja nanti datang ke Pekan Raya Karawang karena di sini ada rendang Ciunang.
teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa mampir di Pekan Raya Karawang karena di sini ada rendang Ciuniang yang enak banget dan juga ada ayam penyetan. Pokoknya di sini komplit banget. Di sini ada ayam, ada bebek dan masih banyak lagi. Ya, pokoknya teman-teman jangan lupa mampir di sini. Pokoknya nanti berakhir sampai tanggal 2 Oktober 2022. Di sini ada rendang Ciuniang. Pokoknya mampir saja, langsung datang ke sini. Jangan pakai lama. Oke, itu buat teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, Bu.